بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا بنجد كان بجد من الله تبارك وتعالى pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di penuh pesantren tunas ilmu di desa Kedungbuluh, Purbalingga ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ada. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Vika Insani 188.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya para pendengar Radio Bas FM 103 dan sekitarnya Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada para pendengar Radio Dakwah yang lainnya dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 99 dengan tema anak dan pendidikan seksual bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk berbicara tentang pendidikan seksual, terutama seandainya pembicaraan itu sesuai dengan aturan Islam, bukan sesuai dengan definisi orang-orang yang anti terhadap ajaran Islam. Adanya orang yang berbicara tidak benar tentang pendidikan seksual, adanya orang yang berlebihan untuk membahas tentang pendidikan seksual. Sehingga mereka menyimpang dari ajaran Islam, adanya orang-orang tersebut tidak menghalangi kita untuk membahas tema ini dengan pembahasan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Justru, ketika ada orang-orang yang tidak benar saat membahas masalah ini, kita harus tunjukkan pembahasan yang benar itu seperti ini. Jangan malah kita mundur dan tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama kita, sehingga kita akan temukan perbedaan yang sangat jauh antara metodologi penyampaian pendidikan seksual yang dicetuskan oleh orang-orang yang anti-Islam dengan metodologi pendidikan seksual yang diajarkan di dalam agama kita. Alhamdulillah, agama kita adalah agama yang sangat sempurna. Masalah pendidikan seksual pun juga ternyata dibahas di dalam agama kita. Cuman, kita sebagai seorang Muslim yang perlu untuk terus menggali ajaran agama kita, mengetahui, mempelajari apa yang belum kita ketahui. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas beberapa arahan global untuk membantu orang tua memberikan edukasi yang benar tentang pendidikan seksual ini kepada anak. Kita telah sampaikan poin yang pertama dan poin yang kedua. Kali ini kita akan memasuki pembahasan atau poin yang ketiga. Di antara cara untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak, yang ketiga adalah latihlah anak untuk menutup aurat. Menutup apa? No aurat. Aurat itu aslinya dari bahasa Arab, kata "aurat" itu berasal dari bahasa Arab. Apa artinya "aurat"? Itu artinya adalah secara bahasa sesuatu yang tercela kalau kelihatan, sesuatu yang tercela kalau kelihatan. Itu secara bahasa, jadi "aurat" dalam bahasa Arab artinya aslinya adalah sesuatu yang tercerah kalau kelihatan. Sehingga orang yang kelihatan itu merasa ma malu. Itu adalah aurat secara bahasa. Adapun dalam istilah fikih, aurat artinya adalah anggota badan yang tidak boleh ditampakkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Apa? Anggota badan yang tidak boleh ditampakkan oleh laki-laki ataupun perempuan kepada orang lain. Itu namanya aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ila rajul. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya sesama laki-laki. ila auratil mar ah. Dan tidak boleh wanita melihat aurat sesama wanita. Hadis riwayat Muslim. Mari kita simak baik-baik wejangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya siapa, laki-laki perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan. Kalau melihat laki-laki melihat aurat perempuan, gimana? Boleh nggak? Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Nah, kalau laki-laki melihat auratnya perempuan, boleh nggak? Apalagi? Jadi Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam di sini menyebutkan sesuatu bukan berarti tidak kemudian jadi boleh selain itu tidak. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, apalagi laki-laki melihat auratnya perempuan. Begitu pula perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan, apalagi perempuan melihat auratnya laki-laki. Kenapa demikian? Karena akan lebih membangkitkan syahwat. Ya. Laki-laki melihat auratnya laki-laki saja tidak boleh, karena bisa membangkitkan sesuatu yang membahayakan. Apalagi, laki-laki melihat auratnya perempuan ini lebih berbahaya lagi. Dan dari sini kita mengetahui kekeliruan pemahaman sebagian orang yang mengira bahwa laki-laki itu boleh melihat auratnya sesama laki-laki. Sehingga kadang-kadang mereka masuk kamar mandi rombongan. Lah pada-pada lanang iki. Sama-sama laki-laki kok. Ya. Punyamu ya sama kayak punyaku. Ya, itu enggak benar. Ya. Di dalam agama kita, laki-laki pun tidak boleh melihat orangnya laki-laki. Sebagaimana perempuan juga tidak boleh melihat orangnya perempuan. Dan subhanallah, dari aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seandainya dipraktekkan maka kita akan bisa dengan izin Allah membendung gerakan yang sedang digencarkan di zaman kita ini yaitu gerakan LG LGBT membolehkan laki-laki berhubungan badan ya dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan bahkan berusaha untuk dilegalkan pernikahan sesama jenis naudzubillahiminazab Ketika ada laki-laki suka sama perempuan itu wajar. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki itu wajar. Berarti kalau ada laki-laki suka sama laki-laki itu yang tidak itu yang tidak wajar. Ya. Yeah. Yang wajar adalah laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Tapi sesuatu yang tidak wajar itu bisa terjadi. Ketika aturan Nabi kita Muhammad SAW, ketika aturan Islam tidak dipraktekkan. Sehingga sering terjadi kejadian-kejadian awal laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan adalah ketika dia melihat aurat terbuka sesama jenisnya. Entah itu di kolam renang, ya, atau di kamar mandi, atau di tempat-tempat yang lainnya, dia pikir, "Ah, biasa. Renang, maaf, hanya pakai celana dalam karena dianggap ini kolam renang laki-laki semua." Dengan seperti itu akan dilihat aurat, dan nanti kita akan bahas auratnya laki-laki itu dari mana ke mana. Dianggap itu biasa, padahal Nabi kita, Selasa, melarang hal tersebut. Ketika itu dianggap biasa, lama-lama ada ketertarikan, menyalahi kodratnya, menjadi tidak normal. Yang awalnya normal, laki-laki suka dengan perempuan karena setiap hari dia disuguhi auratnya laki-laki. Akhirnya jadinya yang normal itu berubah menjadi tidak normal. Bahkan sampai taraf, bukan hanya saja dia suka sama laki-laki sampai dia tidak suka sama perempuan. Jadi begitu sampai parahnya ketika seorang sudah terjangkiti virus tersebut, laki-laki awalnya suka dengan perempuan karena setiap hari disuguhi auratnya laki-laki, akhirnya dia suka kepada laki-laki dan efek dahsyatnya dia sampai tidak suka dengan perempuan. Sehingga maaf ketika dia berumah tangga, dia dingin dengan istrinya sendiri. Dan itu salah satu yang memang dibidik dari propaganda yang sekarang sedang gencar-gencarnya. Bagaimana tidak muncul generasi baru dari generasi yang ada saat ini. Karena kalau laki-laki nikah sama laki-laki bisa punya anak, bisa enggak? Ya enggak bisa tuh pedang sama pedang kok punya anak. Ya enggak bisa. Ya. Atau perempuan sama perempuan. Nikah perempuan sama perempuan. Enggak mungkin akan melahirkan anak. Sehingga akan punah umat manusia. Dan barangkali itulah yang diinginkan oleh sebagian orang yang mempropagandakan, mengkampanyekan pergaulan sesama jenis yang sekarang sedang gencar-gencarnya kita saksikan. Maka ketika kita kembali kepada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam, kita akan temukan betapa luar biasanya ajaran Islam di dalam mengkat, di dalam menghalangi, di dalam membentengi manusia dari perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut. Nah, yang namanya batasan aurat itu hanya ada dalam diri manusia tidak berlaku kepada binatang. Jadi nggak perlu ada sapi kemudian ditutupi apanya? Auratnya, nggak perlu. Kenapa? Karena binatang itu tidak kenal malu. Binatang itu tidak kenal malu. Sehingga maaf ketika binatang melakukan hubungan biologis, maka dia akan melakukan hubungan biologis di di depan umum. Dan dia tidak merasa itu adalah sebuah Uh, perilaku yang tidak terpuji ya yeah. dan naudzubillahhimlik kebiasaan itu kemudian mulai menulari manu, manusia yeah. mungkin uh, panjenengan mungkin uh, ah masa ada orang yang seperti itu di depan umum kalau di daerah barat sana ya di negara barat sana itu sudah biasa yang seperti itu kami saat kuliah di Madinah, teman kami itu macam-macam, ada sekitar 160 negara dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh benua. Mulai dari Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia. Mereka bercerita kepada kami bahwa yang seperti itu alias berhubungan biologis di depan umum di sebagian negara itu biasa. Rasa malunya sudah hilang. Rasa malunya sudah hilang. Sehingga ketika suka sama suka, ketemunya di mana? Di kursi, di kursi apa namanya? Di kursi taman sudah mereka lakukan di situ. Orang sliwar, 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 nggak peduli. Sudah seperti kucing jantan ketemu dengan kucing betina. Gak peduli di mana tempatnya, dilihat sama orang atau tidak. Yang penting lagi kepengen langsung ditunaikan. Nah, aturan aurat ini hanya berlaku kepada manusia. Dan tidak berlaku kepada binatang. Karena binatang tidak punya rasa malu. Maka manusia tidak boleh seperti binatang. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa malu di dalam hatinya. Seandainya manusia menghilangkan rasa malu itu dalam dirinya, maka jangan salahkan ketika dia akan maaf seperti binatang, atau bahkan lebih parah dari binatang. Kenapa demikian? Karena binatang tidak punya rasa malu. Ketika dia melakukan seperti itu wajar. Nah, manusia dia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu. Dan dia juga sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para rasul diturunkan kitab suci Seharusnya manusia lebih mulia dibandingkan binatang. Nah, berbicara tentang batas aurat. Jadi kan tadi kan aurat adalah anggota badan yang tidak boleh ditampakkan. Nah, anggota badan yang mana yang tidak boleh ditampakkan? Itu namanya batas aurat. Untuk menentukan oh ini boleh diperlihatkan, ini tidak boleh diperlihatkan, itu bukan kembali kepada logika manusia. Tidak bisa direkayasa oleh ide atau gagasan manusia biasa, apalagi manusia-manusia yang tidak punya rasa takut kepada Allah ta'ala Pendapat mereka tidak akan kita pakai. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya kerusakan di muka bumi, orang-orang yang seperti ini, kita tidak akan pakai pendapat mereka karena aurat itu yang menentukan adalah sang pencipta manusia. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Yang jauh lebih tahu dibandingkan kita sendiri. Yang lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Dan apa yang buruk buat kita. Ala ya'lamu man khalaqa. Wahuwa latiful khabir. Yang menciptakan manusia lebih paham tentang ciptaannya dibandingkan yang lain-lainnya, maka yang menentukan aurat ini adalah aurat. Ini adalah bukan adalah sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita, saya akan sampaikan secara global. Kami tahu bahwasannya para ulama di situ ada perbincangan di antara mereka, pembahasan di antara mereka, ada silang pendapat di antara mereka mengenai batasan-batasan aurat secara detil, akan tetapi secara global, ya saya tidak akan bahas secara detil, saya hanya akan bahas secara global saja, bahwa laki-laki dengan perempuan itu dibedakan auratnya. Batasan anggota tubuh yang boleh kelihatan dengan yang tidak boleh kelihatan, di antara para ulama itu dibedakan. Maaf, antara laki-laki dengan perempuan, dan juga mereka juga menyampaikan secara detail ketika sholat dan di luar sholat. Itu juga mereka bedakan. Kemudian, juga di hadapan mahram dan tidak di hadapan mahram. Mahram itu adalah orang yang e, haram untuk dinikahi, misalnya di hadapan bapak, di hadapan anak ya di hadapan kakak kandung adik kandung itu berbeda dibandingkan di hadapan orang yang bukan prom dengan tetangga misalnya yang tidak ada hubungan apa-apa ini dibedakan cuman seperti yang saya sampaikan tadi saya akan sampaikan secara global tidak akan saya rinci karena bukan sekarang pembahasannya tentang itu jadi secara global aurat wanita anggota Anggota tubuh wanita yang tidak boleh kelihatan secara global adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, menurut sebagian ulama. Seluruh tubuhnya tanpa terkecuali menurut sebagian ulama. Adapun sebagian ulama yang lainnya, mereka mengecualikan muka dan telapak tangan. Jadi memang ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Akan tetapi tidak ada ulama yang mengatakan bahwa Paha itu bukan aurat. <laughs> ulama semuanya sepakat bahwa tubuh wanita itu aurat. Mereka hanya berbeda pendapat muka dengan telapak tangan. Sehingga tentu selain itu tidak boleh dibuka sesuai dengan kesepakatan ulama. Gak boleh membuka apa namanya e, ini apa namanya lengan, ya. Gak boleh melihatkan rambut itu nggak ada perbedaan di antara para ulama itu nggak boleh diperlihatkan nggak boleh memperlihatkan betis ya apalagi paha ya. apalagi paha apalagi yang lebih dari itu semua naudzubillah ya. ini auratnya wanita adapun laki-laki auratnya adalah antara pusar sampai lutut antara pusar sampai sampai lutut ya ini yang tidak boleh di, diperlihatkan. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, ini kan judulnya anak dan pendidikan seksual, perkenaan dengan aurat ini mulai usia berapa anak itu disuruh untuk menutup auratnya? Apakah dari bayi, ya? Yeah. Atau ada usia tertentu? Yeah. Para ulama kita menjelaskan, para ahli fikih anak yang di bawah usia tujuh tahun. Itu aslinya belum wajib untuk menutup aurat. Di bawah usia berapa? Tujuh tahun. Berarti anak-anak balita, batita, paut. Anak SD kelas. Satu anak TK. Ya pokoknya kalau masih di bawah tujuh tahun. Maka aslinya dia belum wajib untuk menutup aurat. Sehingga ketika ada anak di bawah usia tujuh tahun, dia pakai celana pendek, enggak dosa. ya Walaupun terlihat apanya? Walaupun terlihat pahanya. Atau misalnya ada anak balita misalnya. Kemudian maaf kelihatan kemaluannya saat diganti popok, ya enggak apa-apa. Pong itu belum wajib untuk menutup aurat. Ya. Akan tetapi Pembiasaan dianjurkan. Pembiasaan menutup aurat, walaupun anak itu belum sampai usia berapa tadi, tujuh tahun, itu dianjurkan. Supaya apa, Ustadz? Supaya nanti kalau sudah besar saatnya wajib nutup, itu dia tidak keberatan. Karena dari kecil sudah ter, terbiasa. Makanya di dalam istilah uh, atau di dalam pepatah kita orang Indonesia ada ungkapan Allah bisa karena biasa. Kenapa kok sekarang sebagian ibu-ibu kalau disuruh pakai jilbab banyak, banyak alasan. Terutama alasannya adalah sumuk, ya apa sumuk gerah, ya. gerah panas ribet. Dan seterusnya. Alasannya panas ya. Padahal dengan api neraka panas mana. zalik. <laughs> Hanya sekedar untuk isis-isisan. zalik. kemudian terancam dengan api neraka. Seorang muslimah yang jauh berpikir ke depan, dia tidak mau untuk berspekulasi dengan nasibnya di akhirat. Maka kalau kita perhatikan ya, mereka yang sudah dewasa kemudian masih sulit untuk menutup aurat itu biasanya kecilnya tidak dibiasakan. Rata-rata orang-orang yang seperti itu dari kecilnya belum dibiasakan. Sama juga seorang bapak-bapak ya, sudah punya anak bahkan mungkin sudah punya cucu Keluar dari rumahnya, nyapu di depan rumah, cuma pakai celana pendek. Orang kawasan. <laughs> Padahal sudah apa? Bapak-bapak, alasannya? Sumuk. Yeah. Alasannya sumuk. Gak mau dia pakai baju, pakai celana yang agak panjang dikit yang nutup aurat. Kenapa? Karena gak terbiasa dari kecil. Karena tidak terbiasa dari kecil. Maka walaupun anak belum sampai usia tujuh tahun itu dia belum wajib untuk menutup auratnya. Tapi pembiasaan dari kecil dianjurkan. Perhatikan, dianjurkan. Berarti kalau ada kata-kata dianjurkan itu pembiasanya tidak boleh pakai kekerasan. Ya. Tidak perlu pakai paksaan. Sehingga anak baru usia tiga bulan misalnya sudah suruh pakai jilbab misalnya. Wah anaknya marah ini, enggak pokoknya harus. Enggak. Ini anak belum wajib. Ya. Pembiasaan itu ketika dia pakai, Alhamdulillah dia belum mau pakai ya. Ya tidak mengapa. Itu namanya pem, pembiasaan yang sifatnya anjuran. Kenapa? Karena belum wajib. Sehingga kurang tepat ketika anak masih balita misalnya atau bahkan anak TK misalnya. Atau anak PAUD baru lima tahun atau empat tahun. Dia berangkat ke sekolah pakai kerudung. Begitu pulang ternyata dia kerudungnya sudah di masukkan ke mana? ke Sambil ke rumah dimarah-marahin. Kemudian dikasih hukuman. Enggak perlu. Karena dia belum belum wajib. Ya. Yeah. Pembiasaan di sini sifatnya anjuran. Kemudian dijelaskan kenapa kok dibiasakan untuk seperti ini. Disampaikan kepada anak. Apa tujuannya menutup aurat? Ini adalah kalau umurnya belum nyampe berapa tahun? tujuh tahun. Nah, kapan usaha dia itu mulai harus menutup aurat? Secara tegas, kalau usianya sudah 10 tahun ke atas. Kalau usianya sudah 10 tahun ke atas, apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan. Kalau 10 tahun berarti kelas berapa nih Bu, nggih? Ya, karena kelas 1 mungkin misalnya 7 tahun ya. 1 2 3 7 8 9. Ya, kelas 3, kelas 4 ya. Kelas 3, kelas 4 SD itu sudah diharuskan untuk menutup aurat maka saya senang. Alhamdulillah sekarang di sekolah-sekolah dasar sekalipun sekolah itu sekolah dasar umum sudah kita lihat ada anak-anak yang mau pakai kerudung Masya Allah Alhamdulillah ya itu harus didukung itu harus didukung jangan malah dikucilkan ya jangan malah di, dikucilkan ada sebagian guru Ya semoga Allah memberikan hidayah dan mudah-mudahan itu cuma oknum saja. Ketika ada yang menutup auratnya malah dikucilkan. Ya. bahkan ada sebagian uh, kampus ya, yang malah mungkin sampai taraf ya kalau mau pakai aturan di sini silahkan nggak mau pakai aturan keluar. Masya Allah orang nutup aurat malah disuruh keluar. Ini kan aneh bin ajaib ya dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima ya orang buka-buka aurat malah dibiarkan atau semi dibiarkan ini orang nutup aurat malah dipersulit inilah dunia terbalik kepala jadi kaki kaki jadi kepala ya, kata sebagian orang zamannya sudah zaman apa? <laughs> zamannya sudah zaman tidak waras ya. <tuk> ke <atas> <tahun> jadi, ketika anak itu sudah di di atas usia 10 tahun, maka saya sudah diharuskan untuk menutup auratnya. Nah, menutup aurat ini di dalam agama kita fungsinya satu identitas. Salah satu fungsinya adalah satu identitas. Oh, ini jadi muslim, ini muslimah. Ya. Yeah. Makanya kadang-kadang sekarang ini, sekarang ini Alhamdulillah ya, berbeda dengan beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Sekarang ini, kalau kita ketemu sama orang, katakanlah Bu Guru atau pegawai, kemudian dia tidak pakai kerudung, kita ini sampai, ini mau salam itu, jadi pikir-pikir, uh, ini Muslim apa non, dan Muslim. Jadi kerudung menutup aurat itu identitas. Ya. Ini yang pertama, yang kedua itu sebagai benteng untuk melindungi dari kejahatan. Untuk melindungi dari pelecehan seksual. Maaf. Kita sering dengar cerita tentang pelecehan seksual. Paling banyak korbannya siapa? Yang menutup atau yang membuka? Yang membuka. Dia yang ngundang dia yang ngundang pelecehan tersebut. Begitu dilecehkan, protes, rame. Seharusnya introspeksi diri. Ya. Asap itu muncul ketika ada apinya. Kita harus paham hukum sebab dan akibat. Adanya pelecehan akibat itu ada pemicunya yaitu sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena membuka aurat. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 59 Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal Ya ayyuhan nabiyu wahai nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan istri-istri kaum mukminin. Jadi aturan ini berlaku kepada seluruh wanita muslimah. Yudnina alaihinna min <tutupan> jalabi bihinna. Andaklah mereka menutupkan baju mereka ke seluruh tubuhnya. Buat apa? Dhalika adna an yu'rafna. Karena hal tersebut agar mereka lebih dikenal. Ini yang saya katakan tadi ident, identitas. Jadi bisa dikenali ini wanita muslimah, ini bukan. Ini laki-laki muslim, ini bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, Supaya mereka tidak diganggu. Ini yang tadi saya katakan, jauh dari pelecehan seksual. Ini dalam Al-Quran Surat Al-Hazab ayat 59. Maka para orang tua, apalagi ketika anak-anaknya sudah balik, kewajiban kita adalah membiasakan mereka untuk menutup auratnya. Dan kita akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Saya ingatkan, buat saya pribadi dan juga buat bapak, ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa, para hadirin, para hadirat persiapkan jawaban yang pas manakala nanti kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat anakmu sudah besar kenapa masih buka aurat persiapkan baik-baik dari sekarang jawabannya supaya nanti kita tidak kebingungan tidak gelagapan ketika nanti ternyata di hari kiamat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah sangat besar mobil motor kita bungkus Supaya tidak kena panas, supaya awet, sedangkan anak kita kita biarkan terbuka. Apakah akan menutup aurat ketika dia sudah mati? Saat dibungkus dengan kafan, itu menutup auratnya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nutup aurat saja nunggu mati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silahkan. Terima kasih Ustaz Jasa Kemahiran atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Fatimah yang ada di Purbalingga, Ustaz, Bapak mertua saya sakit stroke sehingga segala sesuatu diladini, termasuk mandi dan berpakaian. Bagaimana kalau saya ikut merawat Bapak mertua mandi dan berpakaian, Ustaz? Ini kan Ustaz. Uh aurat itu tidak boleh dilihat. Aslinya seperti itu. Namun di dalam agama kita ada sesuatu yang namanya kondisi darurat. Ada sesuatu yang namanya kondisi darurat. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa dalil di dalam Al-Qur'an, contoh misalnya babi. Apa hukumnya? Haram dagingnya. Ketika ada seorang kelaparan. Kalau dia tidak makan, bakalan mati. Dan satu-satunya makanan yang ada di hadapan dia adalah daging babi. Kalau dia tidak makan daging ini dan tidak ada alternatif yang lain, dia bakalan mati. Maka dalam kondisi seperti itu, kondisi darurat membolehkan dia untuk mengkonsumsi daging babi. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membuat seseorang boleh melakukan sesuatu yang aslinya tidak boleh dilakukan. Tapi sesuai kadarnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu diperbolehkan sesuai dengan kadarnya saja. Jadi kalau misalnya kadar untuk menghindarkan dari kematian itu hanya lima suap, maka nggak boleh menghabiskan daging satu ceting. Ya, nggak boleh. Atau kalau Anda pilihan daging lain yang halal, tidak boleh ngambil daging Tapi, Itu namanya sesuai dengan kadarnya. Nah sekarang, melihat aurat itu aslinya tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, mantri sunat. Kenapa? Mantri sunat. Nah, yang namanya nyunat itu harus ngelihat aurat atau tidak? Wah, harus. Kalau gak ngelihat aurat kok nek? Sing ditugil salah ke priwe. Bahaya. Berarti harus melihat. Bukan hanya melihat, malah mencermati. Ya, bukan selintas, tapi malah dipegang, dilihat. Dipotong mana yang dipotong. Itu berarti kondisi da darurat. Nah sekarang pertanyaannya. Anda sebagai seorang menantu yang saya pahami anda adalah seorang wanita sedangkan mertua anda adalah bapak bapak-bapak alias laki-laki nah, boleh nggak sekarang ikut memandikan karena stroke nah, dilihat kondisinya ada nggak yang lainnya yang bisa melakukan itu yang sama-sama laki-laki karena itu lebih ringan dibandingkan perempuan ngelihat auratnya laki-laki misalnya suami anda sendiri atau anak anda, ya, yang laki-laki. Kalau misalnya itu ada, maka yang sebaiknya melakukan adalah yang laki-laki. Tapi kalau misalnya tidak ada kecuali anda saja, dan itu dalam kondisi darurat, maka mudah-mudahan tidak mengapa sambil berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, melihat secukupnya kalau tidak perlu dilihat maka tidak perlu di dilihat. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita keluar rumah dengan memakai celana panjang yang longgar Ustaz? Bolehkah wanita keluar rumah dengan menggunakan celana panjang yang longgar? Longgar itu ketika berdiri. Ketika suatu saat Anda pengen untuk jongkok, dengan celana yang longgar itu, maka akan ngecap. Ya, akan ngecap maaf di bagian aurat Anda. Sedangkan aurat wanita itu bukan hanya kulitnya saja, akan tetapi juga termasuk lekuk-lekuk tubuhnya. Termasuk lekuk-lekuk tubuhnya. Maka sebaiknya dihindari. Lebih baik pakai Uh, apa namanya baju terusan yang lebih lebar lagi itu insya Allah lebih aman ya yeah, Allah, Allah ya terima kasih saudarajasa kemauharan yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar radio Roja silakan wa jazakallahu khairan untuk berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya Ustadz Ana mempunyai anak laki-laki yang saatnya sudah balik dan menjadi bingung ketika dia menanyakan kepada kami tentang kejadian bahwasanya dia mimpi yang mimpi itu indah dan basah. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada putra kita tentang hal tersebut yang pantas daripada dia mencari sendiri di dunia internet? Silakan. Iya. Yeah. Cara menjelaskannya adalah dengan menerangkan bahwa adanya mimpi basah bagi laki-laki yang sudah balik. Itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sampaikan kepada anak bahwa ini Allah yang bikin, bahwa manusia ketika balik, dia bakalan mimpi basah lebih baik anak itu difokuskan kepada, oh kalau kamu sudah seperti ini, berarti kamu ini sudah wajib untuk sholat, sudah wajib untuk puasa, sudah wajib untuk meninggalkan maksiat. Itu resiko ketika seorang sudah balik. ya Dia sudah masuk ke dalam kategori orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah dikenai beban syariat. Ya, Anak diajak untuk ke sana, yeah. anak diajak untuk ke sana pikirannya. Jadi, bukan untuk menghabiskan pikirannya tentang apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Kalaupun yeah. dia akan bertanya, dikatakan kepada anak-anak, "Nanti suatu saat kamu bukan hanya akan mimpi saja, tapi akan menjalani hal itu dalam dunia nyata, tapi ada saatnya." Ada saatnya. Kalau dia tetap memaksa ingin bertanya tentang itu, tapi kalau dia tidak bertanya, maka lebih baik difokuskan anak itu kepada apa resiko, apa konsekuensi ketika seorang sudah mimpi basah. Konsekuensinya dia sudah wajib ini, wajib ini, wajib ini, karena berarti dia sudah balik. Ya, ini yang perlu disampaikan kepada anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ya. Yeah. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu yang tidak menjelaskan dari mana. Assalamualaikum. Ustaz. apakah menjaga aurat juga berlaku untuk anak perempuan dan ibunya? Ustaz. Silahkan. Apakah menjaga aurat itu berlaku kepada anak perempuan dan ibunya? Maksudnya, apakah ibunya juga harus nutup aurat gitu? Kalau anaknya nutup aurat, apalagi ibunya? Ya, kalau itu maksud pertanyaannya. Ya. Tapi kalau masuk pertanyaannya apakah wanita anak itu menutup auratnya dari ibunya sendiri? Itu yang tadi saya katakan detil. Ya, pembahasan secara detil. Ya tidak harus, tidak harus seorang anak perempuan memakai kerudung di hadapan siapa? Di hadapan ibunya. Boleh dia pakai kaos biasa, ya. Kemudian pakai celana biasa di hadapan ibunya sendiri tidak ada masalah. Kalau itu maksud pertanyaannya, jadi ketika saya berbicara tentang menutup seluruh uh, muka, eh, maaf, uh, menurut sebagian ulama, menurut, menutup seluruh anggota tubuh termasuk muka dan tangan, atau menurut sebagian ulama yang lain, dikecualikan muka dan tangan, itu maksudnya ketika dia bertemu dengan non mahram, ketika dia bertemu dengan non non mahram, ketika dia keluar eh, ketemu dengan laki-laki yang bukan eh, siapa-siapanya, ya, itu kalau maksud dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau maksudnya apakah ibu juga menutup aurat sebagaimana anak menutup aurat? Ya iyalah. Kalau anak saja disuruh menutup aurat apalagi ibunya. Dan salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah ketika ibu-ibu pada nganterin anaknya TPK. Anaknya Masya Allah. Ya, rapet ternyata ibunya buka-bukaan. Itu adalah sebuah fenomena yang memprihatinkan. Ya. kalau anaknya nutup aurat apalagi ibunya. Kalau anaknya saja dilihat nutup aurat apalagi ibunya. Seharusnya ibunya itu harus lebih nutup aurat. Ya. Karena si anak ini belum wajib kalau belum sampai usia 10 tahun. Nah, ibunya ini sudah di atas 10 tahun toh. Ibunya sudah 20, 30, 40 tahun belum nutup aurat juga. Ya. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.